Sekarang kita mau demoin air. Nah, di botol ini aku isinya dikit aja, itu air keran ya, kok. Air keran. Nih, air keran. Jadi, aku mau lihat apakah air keran ini bisa beri energi pada koko, ya. Apakah bisa langsung diserap oleh tubuh gitu. Nah, sekarang sorry biar enggak berantakan, aku kasih ini tisu di sini. Nih, tisu. Ya. Oke, koko, tangannya kayak gini. Ya, sorry aku tuang ya, kok ya. Sedikit. Sedikit aja. Oke. Oke, usap-usap. Usap-usap. Nah, oke. Jadi basah di sini ya. Oke, usap-usap. Kita hitung 10 detik. Usap lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah, koko mau lap. Keringin juga boleh. Keringin aja, kok. Ingin ya. Oke, sekarang koko berdiri. Aku mau demoin ya. Koko berdiri. Oke. Koko berdiri. Oke. Nah, sekarang tutup kakinya yang rapat. Oke. Aku mau tarik, koko tahan. Tahan ya. Oke. Jangan mau ditarik ya, kok. 1 2 3. Op. Goyang. Tahan lagi, kok. 1 2 3. Op. Goyang. Otomatis satu kaki pasti naik. Oke, okay? Hadap ke sana, kok. Tangannya di belakang. Ya. Tahan ya, kok. 1 2 3. Goyang ya. Tahan, 1 2 3. Goyang ya. Oke. Okay. Berarti air yang tadi itu enggak bisa langsung diserap sama tubuh kita, enggak bisa masuk. Oke. Okay? Sekarang nah, duduk lagi, kok. Airnya itu air biasa mah enggak ada. Yes. Faedahnya dong. Iya, makanya jadi kita aku cuma mau kasih tahu perbedaannya apa, faedahnya apa. Jadi ini air yang sama kan? Air yang sama nih. Aku masukin Biomini. Ini aku udah pakai berapa tahun ini? Oke, okay, masukin. Sekarang koko kocok-kocok. Nah, kita kocok-kocok. Jadi kocok-kocok. Nah, biar itu ada gesekan. Jadi kalau misalnya kita mau minum, kita taruh di botol, sebelum kita minum kita bolak-balik kocok-kocok dulu. Nah. Oke. Okay. Kita kocok-kocok seperti ini. Oke. Okay. Oke, okay, udah cukup ini lah. Ini kena tumbel, tumbel aku yang apa sih? Yang tumbel-tumbel bukan plastik. Harus plastik. Oh, enggak boleh. Karena ini kan ada mineral. Kaca ini ada mineral. Iya, jangan yang aluminium gitu. Bisa kan tumbel aluminium. Iya, pakai yang ini yang plastik aja. Pakai yang apa? Oh, iya, pakai yang plastik aja lebih bagus. Oke. Okay. Nah, sekarang koko tangannya lagi nih. Aku mau tuang ya. Pasti agak basah, jadi kita kasih tisu dulu. Oke. Okay. Nah, ayo. Jadi, kasih tuang di telapak di itu aja, jangan di lubang-lubang aja di tengah. Oke. Okay. Oke, okay, usap-usap kok. Dikit aja sih udah cukup. Usap-usap. Kita hitung 10 detik lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, okay, koko boleh keringin. Dagingnya keluar deh. Ya, koko keringin deh. Keringin dulu. Oke. Okay. Untuk ada daging, ada daging malu. Oke, okay. Nah, oke, okay. Koko berdiri lagi. Kita lihat ya perbedaannya gimana, oke? Okay. Nah, oke, okay. Mundur lagi kok. Tutup yang rapat kakinya. Tahan ya. 1 2 3. Nggak bergerak. Oke, okay, hadap ke sana kok. Tutup yang rapat ya. Tahan kok. 1 2 3. Tuh. Beda kan? Air kalau udah nyentuh sama Biomini ya, sama air yang enggak disentuh, air yang udah nyentuh itu pasti kita energi langsung. Karena bentuknya sudah segi 6, bisa langsung masuk dan diserap oleh sel-sel tubuh jadi kita. Jadi mengandung apa? Jadi bisa sehingga kita bisa ada bentuknya, energi. Strukturnya segi 6. Nah, itu dia, beda kan?